Nama saya Nolida binti Wahab. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Tanjung Gelam. Kaedah yang saya gunakan dalam pengajaran saya antaranya kaedah penerangan, di mana saya menggunakan bahan seperti model yang terdapat di hadapan ni. Okey, tengok ni. Cikgu ada kotak yang besar. Wow, besarnya. Hari tu kecil kan? Hari ni cikgu buat besar lagi. Tapi kena angkat awak punya tangan ni dan letak di mata kamu. Kejam. Lagi cikgu tak suruh buka, jangan buka. Kalau siapa buka, ha. Okay, orang yang tipu tu bagus tak? Tak. Tak bagus. Okey. Cikgu nak bagi siapa ya hadiah? Jangan buka. Okey, Kak Sally tolong cikgu dah. Jangan buka mata. Siapa buka mata Tuhan nampak. Siapa tipu berdosa. Okey, sikit lagi. Sikitlah lagi. Siapa nak bagi hadiah? Jangan buka lagi. Okey, come kat sini. Okey. Angkat tangan. Buka mata. Lihat di dada kamu. Apa yang cikgu bagi hadiah? Bintang. Bintang. Lagi? Matahari. Matahari. Lagi? Bulan. Ha, okey. Cikgu nak panggil murid cikgu yang dapat hadiah bintang. Boleh tak duduk depan? Boleh. Okey, kam? Okey, baiklah. Kita kira berapa bintang yang ada di sini. Cikgu ambil jari cikgu sekejap. Baiklah. Okey, sekarang bawa keluar jari awak. Dan kita lipatkan jari ni sama-sama, okey? Okey, lipatkan jari kamu semua. Okey, baiklah. Kita kira balik. Okey, tadi berapa orang murid lelaki yang dapat bintang? Satu. Satu. Murid perempuan? Enam. Okey, naikkan ni jari kamu. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, sekarang kita kira berapa sekarang jumlah jari yang ada di depan ni? Okey, pandai. Terima kasih ya, bintang. Boleh duduk sekarang. Tepuk tangan kat bintang. Okey. Okey, sekarang ni cuba lihat dada masing-masing. Kita nak cari siapa yang dapat hadiah matahari. Fidaus. Fidaus. Okey, mari Fidaus. Okey, ke hadapan. Okey. Ada lagi tak? Cuba ngintai. Mana matahari? Matahari, mana matahari? Ada tak? Tak ada. Sekarang berapa jumlah matahari? Satu. Satu saja. Sebab ada apa? Ada satu je. Sebab matahari ada satu. Sebab matahari ada? Satu. Satu. Pandai sini. Tepuk tangan ke sini. Okey, bagus. Terima kasih Fidaus. Okey, sekarang cikgu nak cari hadiah bulan pula. Siapa kawan kamu yang dapat bulan? Umaira. Ah, mari sini. Cuba ngintai lagi. Cuba tengok kat tudung dia. Ada tak? Tak ada. Okey. Ha. Ada berapa bulan? Satu. Sebab apa bulannya satu? Sebab bulan satu. Okey, bulan pun macam matahari juga. Bulan ada? Satu. Sebab itulah cikgu bagi hadiah satu je. Faham? Okey, terima kasih Umaira. Tepuk tangan ke Umaira. Okey. Cikgu simpan jari cikgu sini kejap eh. Okey. Okey. Cikgu duduk pula. Okey. Tengok sana ni. Tengok depan. Okey. Cuba cikgu lihat kawan-kawan kamu yang tidak dapat apa-apa pun hadiah. Cikgu tak bagi pun dia hadiah. Kesiannya dia. Siapa yang tak dapat hadiah tu? Cuba duduk depan kat cikgu ni. Okey. Alah, kesiannya. Sedih tak? Tak sedih tak? Tak sedih pun? Alah, sebab apa? Okey, ada lagi yang tak dapat hadiah? Ha, mai sini. Oh, ramai rupanya. Akib. Akib pun tak dapat juga. Akib belah sini.
Okey. Okey. Murid lelaki belah sini. Okey. Okey. Oh, ramai lagi dah Kak Sally yang tak dapat hadiah rupanya. Habis dah kot hadiah cikgu, tak ada dah kot. Ke? Okey, kita kira dulu berapa orang murid lelaki yang tak dapat hadiah. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Berapa orang murid perempuan yang juga tidak dapat hadiah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Okey. Bawa bawa keluar jari kamu yang ni. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha. Habis dah jari. Tak ada dah jari. Kalau ni jadi berapa ni? Empat tambah enam jadi berapa? Sepuluh. Sepuluh jari. Okey. Lipat semua dah jari. Okey. Kita tanya kawan kita. Danish, Danish nak hadiah tak? Nak. Danish nak hadiah apa? Nak bintang. Dia nak bintang. Boleh tak bagi dia bintang? Boleh. Boleh. Cikgu tengok ada lagi tak bintang? Tak adalah Danny. Bintang dah habis. Matahari lah. Matahari boleh? Okey. Cikgu bagi matahari lah kat Danny. Cakap apa? Terima kasih. Terima kasih. Okey. Duduk. Okey. Akin nak hadiah apa? Matahari juga. Matahari juga. Okey. Matahari juga. Okey. Cakap apa? Terima kasih. Terima kasih. Okey. Cakap apa kat cikgu? Terima kasih. Okey. Sekarang cuba lihat kawan-kawan semua. Semua orang dapat hadiah? Dah. Okey. Pandang cikgu semua. Pandang depan. Dan lihat apa yang ada di tepi cikgu ni. Okey. Sekarang. Kita nampak apa dalam dia? Bumi. Bumi dan matahari. Matahari. Fatimah dia nampak matahari sebab dia duduk dekat dengan kotak cikgu. Yang belakang tu nampak tak? Nampak tak? Ada lampu tak? Okey, belum lagi. Okey, cikgu buka. Okey. Okey, ada bumi dan ada matahari. Sekarang kita nak tengok bumi ni. Okey, cuba lihat apa yang terjadi pada bumi ini. Bumi sedang buat apa ni? Berputar dan berpusing. Berpusing matahari. Okey, apabila bumi berputar dan berpusing, kawasan yang berhampiran dengan matahari akan menjadi cerah. Okey, jadi kawasan yang cerah ini kita namakan dia waktu siang. Cuba lihat belah sini. Belakang sini ada matahari tak? Tak. Okey, bila dia tidak kena matahari, kawasan sini akan menjadi gelap dan kita panggil dia waktu malam. Okey, cuba lihat model cikgu ya, Kak Sarah. Okey, sekarang cikgu tutup. Semuanya gelap. Gelap. Bila semuanya gelap, bumi jadi apa? Gelap dan jadi waktu apa? Malam. Bila waktu malam? Semuanya malam. Ha? Malam. Semua orang jadi apa? Semua orang buat apa? Tidur saja dah. Cuba awak fikirkan, kalau waktu malam ada juga kita nampak cerah. Apa yang nampak cerah tu? Bintang. Bintang ada cahaya tak? Ada. Lagi ada apa lagi kalau waktu malam? Bulan. Bulan ada cahaya tak? Ada. Bulan ada cahaya tak? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau kita tengok di langit waktu malam, kita nampak macam bulan tu ada cahaya. Siapa yang tolong bagi cahaya tu pada bulan? Matahari. Matahari dia pantulkan cahaya dia pada bulan. Sebab tu bulan tu ada cahaya. Bintang dia ada cahaya diri sendiri. Bintang ni dia ada macam-macam bentuk, Irfan dengan Akid kan. Sekarang kalau matahari dah bercahaya, jadinya ada waktu siang dan ada waktu malam. Siapa yang jadikan waktu siang dan malam? Kan? Allah. Allah yang jadikan matahari, jadikan apa? Bintang. Lagi? Bulan. Lagi? Awak lagi semua ni. Tak bijaksana. Allah maha bijak.
sana. Okey, sekarang kita nak main satu permainan. Okey. Tetapi sebelum tu kita kena ingat balik lagu yang cikgu ajar kan? Okey, kita nyanyi sekali lagu tu. Bumi berputar berpusing keliling matahari. Okey, bagus. Cikgu nak minta tolong siapa nak jadi matahari? Kita. Ha, cepat. Siapa dulu? Kita. Ha. Ya. Okey, meh sini sini. Okey. Kita pakaikan matahari ni. Kita bukalah matahari ni. Okey. Kita tampal kat sini sekejap. Kita pakaikan matahari pada diri ni. Okey. Pandang kawan-kawan. Sekarang nama dia bukan diri ni lagi. Nama dia siapa? Apa nama dia? Matahari. Matahari. Dan kita pakai lagi satu kat belakang dia. Sebab matahari ni cahaya dia menyeluruh. Eh? Okey. Dan kita bagikan dia ini. Okey, sekarang Zik ni duduk di sini. Zik ni, sekejap eh. Cikgu minta tolong sayang. Okey, sana sikit. Okey, sini sikit. Okey, Zik ni. Okey, masuk dalam. Masuk kat tu dah. Saya matahari. Saya ada cahaya. Okey. Siapa boleh tolong cikgu jadi bumi? Tak boleh. Cikgu bagi Danish lah sebab kesian dia. Tadi dah dia minta tolong dengan cikgu. Cikgu nak jadi bumi, nak jadi bumi. Bagi dia boleh? Okey, bagus. Cikgu buka sebab dia dah tak jadi matahari lagi. Dia dah jadi bumi. Okey. Sekarang, ha, dia nak jadi bumi, dia kena masuk. Dia kena, kalau bumi, dia kena buat apa? Berputar dan berpusing keliling matahari. Kita cuba, dulu tengok dia berputar. Ha, cuba Danish berputar. Macam mana? Okey, betul tak? Betul. Okey, stop Danish. Stop Danish eh. Okey, sekarang semua orang pandang arah depan ni. Okey. Okey, sini sikit. Okey, Danish sini, sini. Okey, dah sedia belum? Dah. Dah sedia belum? Dah. Okey, kita sama-sama nyanyikan. Satu, dua, tiga. Bumi berputar berpusing keliling matahari. Ha, cuba tengok. Alah. Cuba tengok. Danish dia badan dia pandang apa? Matahari. Matahari. Bila Danish pandang matahari, jadi Danish berkawasan sini jadi apa? Siang. Siang. Kawasan belakang ni jadi apa? Gelap. Malam, gelap. Sebab apa? Ha. Tak ada matahari. Ada tak matahari belakang dia? Tak ada. Tak ada. Matahari duduk di mana? Di hadapan. Dia. Jadi, okey. Cikgu nak minta tolong Kaisara ambilkan kad cikgu. Okey, tolong bagi ke Danish. Okey, ambil satu. Okey, cakap apa? Okey, Kaisara berdulu. Okey, saya siang. Saya siang. Saya belajar. Saya belajar. Okey, bagus. Tepuk tangan kat dia. Okey, cikgu simpan. Danish tolong simpan balik. Okey, cikgu letak dulu. Kita nak ingat balik apa yang kita belajar baru ni sekejap melalui permainan ni. Okey, pandai sini semula. Okey. Tadi kita belajar bumi berputar dan berpusing keliling matahari. Cikgu nak soal, siapa boleh jawab? Kalaulah bumi tu menghadap matahari, dia jadi apa? Siang. 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 Bila waktu siang, apa yang kita buat? Cuba beritahu. Kita belajar. Bangun pagi, kita bermain. Itu kalau waktu siang lah. Kalau waktu malam pula, apa yang kita buat? Tidur. Tapi tak bolehlah keluar waktu malam lama-lama sangat, betul?